teman-teman. Kali ini aku akan menceritakan tentang liburanku yang paling berkesan. Teman-teman sehat kan? Kali ini aku akan menceritakan tentang liburan saat aku di Karimun Jawa. Bandung ke Jepara dulu 8 jam. Lalu di Jepara nginep dulu di hotel 1 hari. Aku nyampe jam 8:30. Nunggu 30 menit di warung. Terus pas kapal udah dateng, udah siap, langsung masuk ke kapal. Kapal 2 jam ke Karimun Jawa. Sebelum itu, aku melihat banyak pulau kecil dan ada yang juga besar. Saat nyampe Karimun Jawa, aku cari motor Pantai Bobi. Di situ, aku bermain di pasir. Lalu aku bermain di air, di airnya bisa berlari-lari bebas karena tidak ada gelombang dan surut airnya. Kita bisa main ayunan, terus habis main ayunan ke pasir, buat istana, sama main lempar pasir. Tujuan kedua kami adalah ke pantai, tapi pantainya berbeda, yaitu ujung Gelam. Gelombangnya kecil. Sambil kita menunggu sunset, kita berenang dulu. Pasirnya putih berbatu-batu. Di situ ayahku menunggu kepiting yang lumayan besar. Lalu di situ juga banyak ikan di dekat batu-batu. Aku nangkap satu. Sunsetnya bagus sekali ya teman-teman. Terus kita makan malam. Makan malamnya ke alun-alun Karimun Jawa. Aku makan ikan. Tapi makan ikannya dikit karena giginya udah mencopot. Kita full di laut dan pantai, di pasir. Naik perahu, abis itu aku melihat ada banyak karang-karang ikan. Ikannya warna-warni, terus karangnya juga ada warna-warni. Snorkelingnya 1 jam. Selesai snorkeling, pergi ke pulau Cemara Besar. Di Cemara Besar, aku nunggu makan siang. Sambil nunggu makan siang, ada ayunannya, main ayunan. Terus buat istana pasir sama buat gunung pasir yang paling besar. Nah, aku nyari bintang laut sama teman. Aku menemukan 10 bintang laut. Ayahku juga menemukan kepiting yang besar. Tadinya pengen dibawa pulang, tapi kesian jadi dilepas lagi. Ikan bakarnya sudah matang. Ikan bakarnya enak sekali. Aku makan ikan bakar, tahu, nasi dengan sambal. Ke tempat snorkeling kedua, agak jauh tapi gak terlalu jauh dari Pulau Cemara Besar. Aku menemukan karang-karang dan ikan yang banyak dan warna-warni. Lalu aku juga melihat ikan Nemo dan anemonnya. Kita juga bisa foto di bawah laut, tapi aku gak mau soalnya nafasnya itu kurang lama. Perahu lagi pergi ke Pulau Menjangan. Ada hiunya hiu Jaya Samudra, banyak, bisa foto juga ke dalam. Aku takutnya tiba-tiba ikannya kesini terus gimana. Dan liburan kami yang paling terkesan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.